بسم الله الرحمن الرحيم. Pesantren Quran El Tafid membuka pendaftaran santri dan santriwati baru SMP dan SMA Quran El Tafid. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita laporkan kegiatan wisuda akhir sanah kelas 12 santri SMA Quran Al Tahfidz, khususnya angkatan kedua, telah mengikuti wisuda. Sekitar 60 santriwan dan santriwati ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisuda akhir sanah ini dan dilaksanakan pada 16 April 2022. Dan alhamdulillah, dari peserta wisuda ini kita laporkan belasan orang yang sudah menyelesaikan hafalan mereka, yaitu 30 juz. Beberapa juga ada yang sudah di 20 juz dan belasan juz lainnya. Di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan juga. Selain itu juga alhamdulillah 10 di antaranya sudah diterima di perguruan tinggi negeri PTN dan 5 orang sudah bisa diterima di Al-Azhar Kairo. Dan beberapa ada yang di Turki dan beberapa lainnya lulus di perguruan tinggi swasta. Dan juga insya Allah 7 orang akan mengikuti taekwondo dan 1 kukiwon. Dan mudah-mudahan harapannya apa yang dicita-citakan, apa yang mereka inginkan nanti bisa bermanfaat buat mereka, kedua orang tua, bangsa, dan khususnya dan umumnya untuk umat Islam di seluruh dunia. Itu yang bisa kita sampaikan dari laporan wisuda akhir sanah angkatan kedua SMA Quran Al Tahfidz. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.